Manis. Yeay. Yeah. Kita di Bronis jalan-jalan. Jalan-jalan ini wiwiwi. Lah kok ceria? Ini acara apa? Lah Bronis. Lah gimana sih lu? Lah udah ingetin acara kita soalnya. Eh Ben, gimana lu Ben? Eh dengerin. Ya. Sesuai yang tadi gua bilang. Kagak mau. Kagak mau. Lon gua ngomong. Tadi kan ngerjain gue, ya. Sekarang gue ngerjain lu. Aaaaaaah! Bangat, jangan gede-gede lu. Tamparannya beneran. Gue kaget. Mau nanya, berarti kalau di sinetron juga kalau acting apa-apa beneran? Allahu Akbar! Pedes bener! Pedes kayak sambal roang. Soalnya kalau mukul begini-begitu, kaget. Dari sini gak dapet. Tapi kalau... Dari dia lagi! Iya, pedes banget. Total, manis. Total. Makannya sampai di usia sekarang tuh bertahan. Sampai bertanda. Bertahan. Nih, dengerin. Sesuai yang tadi, ya, lu ngerjain gue, sekarang gue mau ngerjain lu. Apa? Pakai apa? Pakai bantal, bukan. Pakai bantal gebuk-gebukan. Gebuk di situ, gebuk di maju. Enggak, pocong. Pocong. Jangan gitu dong, kaget gua. Ini bukan bantal namanya guling. Gebuk-gebukan guling. Bunuh orang gua dosa enggak? Apa lu? Aduh! Mantap, gua pukul beneran. Oke, siap. Pasti lu kalah lu sama gua lu. Lu berantem. Lu lihat lu ya, berantem. Lu yang kalah. Sini enggak ada senioritas ya. Oke, no problem. Adek-adek aja sih, Mpok. Segala kita disuruh lomba gebuk bantal. Dia mah enak ya, nyerocos aja. Orang dia enggak ikutan. Lu berantem. Bangun. Ya gua rasa lu enggak apa-apa lu udah rasa lu udah kalah nih bulan-bulan lu udah ngejeblak. Aduh manis yu Allahu Akbar. Buka baju lu. Gua yang bakal menang lu jangan macem-macem. Awas lu. Yuk, saya siap akan melawan Anwar. Saya siap akan menjadi Jore. Saya siap akan melawan Kabekti. Tebel banget sih ketek lo. Ini namanya tau gak? Namanya apa? Apa? Dibudidayain. Anwar, Bekti, lu rasain ya. Sekarang balas gua kerjain lu. Hah, gua masukin buaya. Perjuangan hidup, ayo buruan. Buayanya itu kan. Hidup harus diperjuangkan. Pakai remote. Iya. Oh ya beneran, bohongan. Remote, bohongan. Dia mainan gua kecil. Iya. Teriak, ayo buruan. Ayo buruan. Duh manis, ngeri amat deh ada buaya. Kalau digebuk jatuh, duh amsyong nih. Kan gak lucu digeragot buaya. Ayo dong bulinya jangan sampai jatuh. Lo ngambil bulinya, lo udah tawa. Kagak orang dia remote, gak percaya lu. Kagak. Dasar kau buaya buntung tuh. Sekarang kau hitung-hitung.
dia. Gua tahu caranya, Bang. Caranya. Kita harus nyaru. Kita jadi manusia rumput. Penuh lumpur. Lah saya juga. Itu dikau cuma sedikit kalau dia sampai ke kepala-kepala. Oh harus begitu. Saya harus begitu. Dewi Sanca. Ketemu lagi di Brownie Jalan-Jalan. It's Malam. Gua goyang semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini udah jam makan siang. Ya. Mak lapar banget. Lu tangkepin itu ikan, terus kita goreng atau kita bakar, kita makan. Sekarang lu tangkep ikan. Pakai apa? Pakai apa? Ada jaringin, Pak. Nah, ini gua mah bakal ngegoreng aja. Oh, yaudah, itu gorengan, lu bagaimana mau nangkap ikan yang lebaran kucing kalau bisa ketangkap pakai beginian? Ini buat penyaring gorengan. Emang ilang lebaran apa sih? Ini penggorengan nih, kalau ini bakal nangkap ikan bener. Ikan dari mana? Ini bisa. Yuk, ketangkap daripada dia makin banyak omong. Ntar nangkapnya ini lama-lama luntur loh. Iya, sayang. Ayo, cepetan nangkap. Oke, Mak. Siap. Pak udah kelaperan nih. Sekarang kita mau ubek-ubek kolam dulu ya. Terus ikannya dimasak deh buat makan. Yuk. Oh, lu apain sih begitu? Mati. Kan mau digoreng. Iya, tapi enggak begitu kesianan. Lu dari sebelah sana. Nah. Nah. Kamu dapat berapa sih, Mak? 3. Alah, pakai 3 lagi. Udah merasa tua ya. Oke. Tiga. Berapa lu dapat berapa? Dapat 3, berarti pemenangnya Anwar. Mari sini. Gak ajarin tadi. Enggak, nangkep ikan itu tekniknya. Kita harus pelan-pelan bersabar. Pale lu. Kayak rezeki. Kalau rezeki kalau kita kejar, kalau belum rezeki. Omongnya banyak omong. Oke, Manik. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Di sini ikannya mau kita goreng buat Mak Hati. Iya. Seperti apa ya masakannya? Iya. Tetap di Brownie Jalan-Jalan. Hits banget! Jangan tinggalin. I love you so much. I know I'm in love.